menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Ini saya tidak tahu kenapa tiba-tiba menjadi sangat ketat begini. Padahal respon terhadap pembubaran FPI itu kan hak DPP FPI untuk mensikapi, untuk menyampaikan. Tapi ini sampai tidak diperbolehkan. Padahal hak untuk menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun Pemerintah mengumumkan Ormas Front Pembela Islam atau FPI sudah tidak memiliki legal standing sejak tahun lalu. Hal ini diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada hari Rabu 30 Desember kemarin. Mahfud mengatakan bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas namun melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum. Mahfud MD mengutip peraturan undang-undang dan sesuai putusan MK nomor 82 PUU 11 tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014. Dia pun menegaskan pemerintah melarang aktivitas FPI. Mahfud mengatakan keputusan ini disetujui oleh 6 pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara. Adapun ke-6 pejabat tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, kemudian Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Boy Rafli Amar. Keenamnya menuangkan surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Setelah memberikan keterangan pers, pemerintah langsung melarang pemasangan segala bentuk simbol keorganisasian FPI berupa bendera, spanduk, dan lain sebagainya. Menanggapi hal ini, Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam atau FPI Sugito Atmo Prawiro mengaku sudah mendapat tanggapan dari Rizik Syihab terkait keputusan pemerintah untuk membubarkan kegiatan FPI. Menurut Sugito, Rizik mengatakan keputusan pemerintah tersebut tidak hanya soal keputusan hukum, tetapi juga bermuatan politis. Ia pun menyatakan pihaknya akan mengajukan gugatan keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Keputusan pemerintah untuk membubarkan kegiatan organisasi Front Pembela Islam, menurut Sugito, sangat luar biasa. Sebab hal ini dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKP tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI yang ditandatangani oleh 6 lembaga. Merespons pembubaran dan penghentian kegiatan FPI oleh pemerintah, Imam Besar FPI Rizik Syihab juga langsung memberikan instruksi pada jajarannya. Menurut Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro, saat ini pengurus FPI sedang mempertimbangkan untuk membentuk organisasi dengan nama baru setelah dibubarkan oleh pemerintah. Ia menyebutkan rencana untuk mengganti nama itu akan didiskusikan antar pengurus FPI. Namun, hingga saat ini Sugito mengaku bahwa fokus pengurus FPI adalah menggugat keputusan pemerintah ke PTUN. Sedangkan untuk rencana mengganti nama akan melihat perkembangan selanjutnya. Ia mengatakan FPI bisa saja berubah nama ataupun berubah bentuk. Ketua DPP PKS Bukhari Yusuf menyesalkan keputusan membubarkan dan menghentikan seluruh kegiatan organisasi masyarakat Front Pembela Islam.
Menurutnya, pembubaran tersebut mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat. Tak hanya Bukhari, politikus Fadlizon pun turut bersuara terkait masalah ini. Melalui unggahan di akun Twitternya, ia menyebut keputusan pemerintah itu sebagai praktik otoritarianisme. Menurut Fadlizon, pelarangan kegiatan FPI itu sebagai bentuk pembunuhan demokrasi dan menyelewengkan konstitusi. Di sisi lain, politikus Fahri Hamzah juga menyoroti terkait kasus ini. Fahri Hamzah menyebut keputusan itu dibuat oleh orang-orang pintar. Namun ia menyayangkan satu di antara kalimat yang diucapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat mengumumkan keputusan itu, yakni mengatakan bahwa tidak ada tanya jawab untuk pengumuman itu. Fahri menyayangkan pemerintah yang tidak membuka ruang diskusi dan seolah-olah menganggap seluruh masyarakat pasti sudah mengerti. Di sisi lain, politisi Nasdem sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, menyebut keputusan pemerintah melarang setiap kegiatan FPI sudah tepat. Hal ini karena menurutnya, organisasi tersebut telah menciptakan keresahan di masyarakat. Selain menyebabkan ketidaktertiban, Sahroni juga menyebut bukti-bukti yang didapat pemerintah sudah jelas menegaskan FPI memberi dukungan pada jaringan teroris internasional ISIS. Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti juga turut memberikan tanggapan. Menurut Abdul Muti, sebuah organisasi termasuk FPI dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal jika tidak memiliki izin atau surat keterangan terdaftar. Abdul juga meminta pemerintah untuk bersikap tegas kepada ormas lain yang juga meresahkan masyarakat serta organisasi yang tidak memiliki SKT. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Marsudi Syuhud menilai pemerintah menghentikan kegiatan FPI karena masalah kedudukan hukum atau legal standing. Marsudi pun menyarankan FPI memenuhi legal standing tersebut jika masih ingin melaksanakan kegiatan di Indonesia. Dirinya pun menyontohkan beberapa organisasi-organisasi sosial keagamaan yang tetap berdiri di Indonesia. Organisasi tersebut diantaranya adalah NU, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, PUI, Al-Irsyad, dan Persis. Menurut Marsudi, organisasi tersebut mengikuti aturan dengan memenuhi persyaratan hukum dari pemerintah. Tak hanya menjadi pemberitaan di dalam negeri, permasalahan ini juga turut diberitakan sejumlah media asing. Media Reuters pada Rabu 30 Desember memberitakan, FPI adalah kelompok garis keras yang kontroversial tetapi memiliki pengaruh kekuatan secara politik. Reuters menyebut kembangnya risik ke Indonesia telah memicu kekhawatiran di dalam pemerintahan. Lantaran ada kemungkinan risik bersama kelompoknya dapat menjadi ancaman dengan berusaha untuk memanfaatkan kekuatan oposisi pemerintahan Joko Widodo. FPI selama ini dikenal karena kerap melakukan aksi sweeping di tempat hiburan malam dan juga dikenal karena menawarkan bantuan selama bencana alam. Namun pengaruh politiknya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah perannya dalam protes massal pada 2016 terhadap mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dianggap telah melecehkan agama Islam. Pemerintah melihat demonstrasi sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Melansir channel News Asia pada Rabu 30 Desember 2020, pembubaran FPI tidak terlepas dari aksi sang tokoh sentralnya, yaitu Rizik Syihab. Sebelum ramai mengenai penghentian kegiatan FPI, Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian. Pada 12 Desember lalu, ia menghadapi tuduhan telah menghasut orang untuk melanggar batasan aturan pandemi COVID-19 dengan mengadakan acara dalam jumlah besar. Sementara itu, media Associated Press atau AP pada Rabu 30 Desember 2020 memberitakan pemerintah Indonesia menghentikan dan membubarkan FPI dengan catatan panjang atas perusakan tempat hiburan malam, aksi lempar batu ke kedutaan besar barat, dan menyerang lawan agama. Pemerintah umumkan status hukum organisasi massa FPI. Mahfud MD sebut FPI sejak 20 Juni 2019 sudah tidak punya legal standing lagi. Sejumlah pihak turut beri pandangan soal kasus ini. Ada yang mengkritik dan yang menyesalkan. Ada pula yang mendukung aksi. Tidak hanya di Indonesia, kabar ini bahkan jadi sorotan media asing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!